Setelah lama tidak merumput, pesepak bola usia 50 tahunan kembali turun ke lapangan mengikuti turnamen satu hari yang dilakukan empat klub yang bermain menggunakan sistem bertemu dengan durasi permainan 25 menit. Berlangsung dengan sukaria, walaupun harus ngos-ngosan dan terlihat sudah tidak lincah seperti dulu lagi. Mereka tidak mengejar hadiah, tapi hadiah yang mengejar mereka. Tapi memang ini pertandingan sebagai penyaluran hobi yang sudah lama tidak dilakukan. Hadiah bukan tujuan utama. Prapo pesepak bola usia 50 tahunan Kecamatan Parung Panjang. Tetap semangat, tapi jangan terlalu semangat. Usia membuktikan sebuah kualitas.